Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Jambi telah melakukan rapat harmonisasi perda-perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dan juga telah melakukan rapat paripurna pro pemperda beberapa pekan lalu. Ketua Bappemperda DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menjelaskan bahwa pihaknya telah memutuskan serta telah sepakat melakukan perencanaan pembuatan perda tahun 2022 sebanyak 38 perda untuk 24 ranperda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Telah dilakukan revisi sebanyak 22 perda dan untuk 2 perda lainnya berdasarkan perda yang baru. Farid juga menuturkan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyimpulkan dan juga menindaklanjuti terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat inkonstitusional bersyarat, maka Bappemperda DPRD Kota Jambi masih menunggu keputusan dari MK. Dirinya juga mengatakan bahwa pihak eksekutif juga telah memberikan keterangan untuk terus dilanjutkan. Kita anggota DPR telah memutuskan dan bersepakat untuk melakukan perencanaan pembuatan perda tahun 2022 sebanyak 38 perda. Jadi ada 24 ran perda yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu 22 revisi dan duanya itu adalah berdasarkan perda baru. Jadi revisi di atas 50%. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.